seven, six, five, four, three, two. Warga-warga di sini yang bekerja di sini sangat ramai guys. Ini belum diresmikan, apalagi kalau sudah diresmikan ya guys. Maaf banget, lidah desainer muda kepleset banget ya. Coba kalian bisa lihat di sini tertera tulisan Wisata Gua Lowo, ya kan? Selamat datang di Wisata Gua Lowo, ya kan? Seru banget guys. Dan di sini saya tuh melihat langsung di sini ada patung Lowo yang besarnya ya guys. Ada patung rusa. Di sini banyak sekali patung-patung. Yaitu bagus banget buat spot selfie ya, buat kalian yang suka selfie. Dan buat para selebgram, nah di sini
mantep banget. Dan kita akan kepoin para warga-warga di sini dan kita lihat-lihat apa aja di sini yang disediakan oleh. Oh nanti. Pemilik akun di channel ngajak ke atas ya guys, melihat istimewanya di sana ya guys. Jangan kemana-mana dulu. Saat ini saya sudah menapaki tangga-tangga menuju ke mulut goa. Di sini tangganya di sini. Di sini tangganya dinamakan tangga pelangi guys. Mantep banget. Pelangi nggak cuma di langit, di tangga pun ada. Kita langsung naik. Gimana? Karena casual banget, santai pakai kolor ya. Tidak apa-apa. Oke. Ayo kita naik. Wow. Baru berapa meter aja naik tangga. Pemandangannya guys, luar biasa. Coba kalian lihat. Ini seberapa guys? Apalagi kalau sudah di puncak di sana. Pasti lebih indah. Ayo kita naik. Oke. Ini tempatnya sangat sejuk guys. Semakin naik ke atas, semakin sejuk, semakin enak. Masya Allah guys, sini warna-warni, bagus banget. Indah banget. Luar biasa. Always do it on my own, so I gotta get through. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel like. Pemandangan dari atas guys, semuanya terlihat indah. Dari atas indah, dari bawah indah, dari samping indah. Luar biasa banget. Sekarang kita akan masuk mulut gue. Sudah terdengar titit. Itu adalah Lowo yang sedang menyanyi-nyanyi guys, menyambut kedatangan di channel kita. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah. I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah. You know me, I have only. Sudah berada di dalam mulut gua. Udaranya sangat sejuk guys, menenangkan di sini. Nah, suara-suara kelawar itu perdu banget. Wow. Coba kalian di atas. Akan boy cheese. Warnanya luar biasa. Kalian harus berkunjung ke sini nanti ketika kita disini sudah dengar kan dari sendiri suara kelawar ini. Kenapa dinamakan gua Lowo? Karena di sini banyak Lowo bernyanyi-nyanyi mereka guys. Oke, sudah ini sudah terjadi tapi ini belum semua. Kalau kalian ada datang ke sini, saya nggak mau jelasin semua biar kalian kepada kepo pada si Duo Lowo. Nah, makanya datang ke sini. Jadi ini belum seberapa, kalau semakin masuk ke sana semakin bagus, guys. Sekarang kita akan ke wahana lainnya. Get on best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. Pintu keluarnya, tapi di
bisa juga dipakai buat pintu masuk. Nah, saya bilang banyak patung-patung ya. Tadi di sana ada patung Lowo, patung apa lagi sebelah sana tadi? Rusa ya? Rusa. Dan di sini ada patung burung apa ya namanya, Kak? Gagak. Bukan. Ini bukan burung gagak. Burung apa sih? Aku lupa. Burung apa Bangkok namanya tuh? Hah? Bukan. Empret. Itu warga sekitar guys, itu burung empret. Bukan, itu bukan burung empret, aku tahu tapi sudah lupa. Oke lah, nanti coba diingat-ingat, cari di Google. Oke, di sini ada spot selfie juga. Ini kalau daunnya aja selebar ini ya, guys. Bagaimana pohonnya? Ah, kalian bisa baca tulisan-tulisan sini. Bagus banget, guys. Ada pohon-pohon di sini ya. Pokoknya ini karya yang luar biasa, daun selebar ini. Ada juga patung. Sini ada patung ini bekantan ya, Pak? Batang. Pakai sepatu, sudah pokoknya dia sudah enggak kegar. Pakai jam tangan. Tuh. Udah lama dia mungkin pakai handphone, guys. Sudah enggak makan pisang lagi, dia bawa handphone. Smartphone itu. Smartphone. Oh, tuh smartphone itu, guys. Ibunya anu, guys. Ramah banget. Oke. Let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed. Demikian tadi teman-teman yang ngajak jalan-jalan bisnis muda, terima kasih. Oke, teman-teman mudanya yang review di dalam gua, dan sekalian lihat dan keliling gua yang lagi di rehab atau lagi di finishing buat acara besok tanggal 23 pembukaan atau peresmian. Ya, terima kasih banyak.
Oke, sama-sama. Buat pemilik akun dari B Channel, kalian yang nonton video ini, yang menyimak video ini harus tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan tembus 4.000 jam tayang. Betul? Betul. Saya senang banget ya diundang Mas Seni karena luar biasa sekali. Pokoknya kalian harus datang ke sini juga pada tanggal 23 Agustus 2020. Jangan lupa, di sini banyak sekali door prize, banyak sekali acara, dan nanti ada jangan lupa kalian beli kupon. Kuponnya tuh murah banget. Harga berapa? 10.000. Cukup dengan 10.000, yaitu nggak mahal banget, terjangkau banget buat kalian yang suka travel kemana-mana. Oke, dan